Segmen terakhir, segmen wawancara yang akan kita perkatakan berkenaan dengan Minggu Kesedaran Rintangan Antimikrob Sedunia. Dan bersama dengan kita pada pagi ini, tiga orang narasumber kita sudah pun kita hadirkan di studio. Di sebelah saya, di sebelah kanan saya, iaitu bersama dengan Puan Dr. Hajah Rosmona Liza binti Haji Awang Asli, merupakan konsultan penyakit berjangkit, Ketua Unit Penyakit Berjangkit dan Ketua Jabatan Perubatan Dalaman Hospital Ripas Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi ini? Sihat, ya? Alhamdulillah. 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 Jadi, bersebelahan dengan Puan Dr. Hajah Rosmona Liza, iaitu Puan Nur Hakimah binti Haji Muhammad Mansor, merupakan Ahli Kaji Kimia, Ketua Unit Makmal Jabatan Perkhidmatan Air, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar pada pagi ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi, tidak lupa juga ya, di hujung sekali. Kanan kita juga. Tapi di hujung. Bersama dengan iaitu Yang Mulia Dr. Awangku Zarif Ahza Al-Musofa bin Pengenal Haji Zulahi, Pegawai Haiwan, Pembangku Ketua Unit Kesihatan Haiwan dan Kawalan Penyakit, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Assalamualaikum. Pagi. Alhamdulillah. Jadi ini satu lagi topik yang kita bawakan berkenaan dengan Minggu Kesedaran Rintangan Antimikrob Sedunia 2024. Jadi kita mulakan daripada Dr. Hajah Rosmona Liza terlebih dahulu, ya. Mungkin dapat menerangkan apakah erti ya Minggu Kesedaran Rintangan Antimikrob Sedunia. Mungkin dapat diterangkan kepada kita. Silakan. Terima kasih. Jadinya Minggu Kesedaran Rintangan Antimikrob Sedunia ini adalah minggu kempen kesedaran yang telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang sebenarnya diraikan pada setiap tahun pada bulan November semenjak tahun 2015. Kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai dengan masalah global rintangan antimikrob or global antimicrobial resistance yang sebenarnya semakin meruncing dan meningkat, yang mengancam kesihatan manusia sejagat. Yang juga bertujuan untuk menggalakkan amalan terbaik or best practices di kalangan masyarakat umum, para pihak berkepentingan dan para pembuat dasar bagi sama-sama berusaha untuk menghentikan penyebaran jangkitan kuman kebal, iaitu drug resistant infections. Sebelum ini, kempen ini dikenali sebagai Minggu Kesedaran Antibiotik Sedunia semasa mula-mula ia dilancarkan. Tetapi memandangkan rawatan jangkitan kuman ini bukan hanya tertumpu kepada rawatan bagi jangkitan kuman bakteria, iaitu antibiotik, tetapi termasuk pada rawatan-rawatan jangkitan kuman yang lain, termasuk jangkitan kuman virus, kulat dan parasite. Jadi kempen kesedaran ini telah dilaratkan ke seluruh ubat-ubatan pembunuh kuman, dan namanya diubah kepada Minggu Kesedaran Antimikrob Sedunia pada tahun 2020. Tapi semenjak tahun lepas, iaitu tahun 2023, ianya diubah lagi kepada Minggu Kesedaran Rintangan Antimikrob Sedunia, World Antimicrobial Resistance Week. Kerana kempen ini seperti yang dinyatakan tadi adalah bagi meningkatkan kesedaran mengenai dengan kesan negatif dan bahayanya akan terjadinya rintangan terhadap ejen-ejen pembunuh kuman ini. Masalah rintangan antimikrobial ini bukan saja tertumpu kepada sektor kesihatan manusia atau human health, tetapi juga sektor kesihatan haiwan dan pertanian, animal and plant health, dan sektor alam sekitar, environmental sector. Jadi segala usaha adalah dilaksanakan secara One Health atau satu kesihatan. Seterusnya mengapa kami, wakil-wakil dari kementerian masing-masing, iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Pembangunan, sebagai sektor alam sekitar berada di sini. Slogan Minggu Kesedaran pada tahun ini adalah bimbing, sokong, bertindak sekarang. Itu educate, advocate, act now. Di mana tema ini bertujuan bagi menyuruh masyarakat global untuk mendidik, membimbing pihak berkepentingan di setiap peringkat mengenai dengan rintangan antimikrob ini, menyokong komitmen yang kukuh dan untuk mengambil tindakan yang lebih konkret atau lebih kuat bagi sama-sama menangani masalah rintangan antimikrob ini. Dan Minggu Kesedaran ini sebenarnya akan berlangsung pada minggu depan, bermula dari 18 sehingga 24 hari bulan November. Baik, bila menyentuh tentang apa yang dijelaskan oleh doktor tadi, Dr. Rajah tadi, apa ni sebenarnya kan rintangan antimikrob ini dan macam mana boleh terjadi? Okey.
Seperti yang telah disentuh tadi, antimikrob adalah istilah yang merangkumi ejen atau ubat-ubatan yang digunakan bagi merawat jangkitan, kuman bakteria, virus kulit dan parasit seperti malaria dan cacing. Rintangan terhadap antimikrob ini adalah sebenarnya merupakan proses semula jadi atau keupayaan semula jadi kuman-kuman ini, di mana mereka akan merubah diri mereka sendiri itu dengan merubah susunan genetik material mereka untuk melindungi diri dari kesan rawatan ini terhadapnya. Apabila ini terjadi, ubat-ubatan atau rawatan-rawatan tidak akan berkesan dan menjadikan jangkitan kuman ini sukar atau mustahil untuk dirawat dan akan boleh menyebabkan kematian. Pendorong utama bagi terjadinya proses ini adalah pendedahan kepada ejen-ejen pembunuh kuman ini melalui penggunaan ubat-ubatan ini. Sebenarnya pelbagai faktor telah menyumbang kepada mempercepatkan ancaman rintangan antimikrob ini di seluruh dunia, termasuk penggunaan antimikrob yang berlebihan, penggunaan bagi tujuan yang tidak wajar seperti menggunakan antibiotik iaitu ejen pembunuh kuman bakteria bagi merawat jangkitan virus seperti batuk dan selesma ringan yang biasanya akan sembuh dengan sendiri tanpa apa-apa rawatan yang khusus. Juga penggunaan antimikrob pada jangka masa yang tidak tepat atau berpanjangan, sama ada terlalu singkat atau terlalu lama, atau penggunaan rawatan dengan spektrum yang terlalu luas. Faktor-faktor pendorongan ini bukan saja berlaku dengan penggunaan di sektor kesihatan manusia, tetapi juga di sektor kesihatan haiwan dan pertanian, yang mana akan disentuh dengan lebih lanjut lagi oleh Dr. Zarif. Jadi kalau dilihat tadi Mahira dan Dr. Bukan hanya setakat ianya terjadi secara semula jadi, tapi juga disebabkan oleh penggunaan berlebihan. Sakit, tak mampu kita menggunakan antibiotik. Itu pun boleh terjadi. Baik. Terus-terusnya, Mahira. Ya, jadi kita beralih kepada bersama dengan Dr. Awangku Zarif. Jadi menyentuh mengenai dengan sektor haiwan dan pertanian ini, Doktor, bagaimana sebetulnya kemunculan ancaman rintangan terhadap antimikrob ini terjadi? Baiklah, terima kasih Puan untuk pertanyaannya. Jadi kalau dari segi sektor haiwan sendiri, ada kurang kurang lebih sama dengan kesihatan manusia. Nah, tapi kalau di segi kesihatan haiwan, perlu dipikirkan juga tentang ada bagian dua bagian. Yang pertama itu adalah bagian kesihatan haiwan kesayangan, macam anjing dan kucing. Dan kedua itu adalah bagian kesihatan haiwan ternakan. Jadi kalau dari kesihatan haiwan anjing dan kucing, lebih spesifik kita ni perlu faham bahawa penggunaan antibiotik atau antimikrob itu semestinya mengikut preskripsi doktor haiwan. Nah, tapi kalau penyalahgunaannya tidak mengikut preskripsi doktor haiwan, menimbulkan problem di bagian dos. Contoh macam harusnya setiap hari dibagi satu haiwan itu, atau kucing atau anjing dibagi macam dua tablet dibaginya. Tapi sesuai prescription, tapi kata ownernya, pemiliknya macam bagi satu sejaknya atau setengah saja dibagi ambil ketuknya. Satu permasalahan di sana satu. Kedua itu adalah dari segi tempoh rawatannya di kesihatan haiwan kesayangan. Jadi tempoh rawatannya itu misal semestinya dibagi 7 hari. Tapi awalnya cak, 4 hari, okey sudah usulnya. Biar tu 4 hari sajalah, tanya. Yang lain di save sejaknya. Atau dapat juga menimbulkan rintangan antimikroba ini di haiwan kesayangan. Selanjutnya kalau di haiwan ternakan, yang problematik itu adalah penggunaan antibiotik atau antimikrob yang digunakan secara terus-terusan, dah berhenti dipakainya, non-stop saja dipakainya. Jadi penggunaannya itu untuk pencegahan dan bukan untuk pengobatan saja. Nah, inilah di mana boleh jadi juga muncul dari haiwan ternakan. So, kira-kira penyalahgunaan antimikrob dengan cara salah satu tadi, yaitu yang saya sampaikan, yaitu adalah dengan cara tidak sesuai prescription dokter haiwan, dos yang tidak tepat, tempoh penggunaan yang tidak tepat juga. Inilah di antara salah satu cara dari sektor haiwan yang dapat menimbulkan AMR atau antimicrobial resistance. Overdose salah, overdose pun salah juga. Perlu menepati juga. Jadi bisnes pun kita ni perlu juga mengikut mengikut apa yang diberikan oleh pihak doktor sendiri, preskripsinya. Kadang-kadang memang didefinisikan, kadang-kadang ada yang makan
bila sudah 4 hari katanya seperti yang doktor kongsikan tadi, kita manusia pun sebegitu kan. Bila sudah sehat tidak lagi dimakan, lepas itu dibuang. Kerana katanya tahu sudah kerana sehat sudah. Jadi sebenarnya itu boleh dikata anda dan boleh menyebabkan anti mikrob berkenaan resilient tersebut ya. Jadi pentinglah untuk kita mengetahui ataupun patuhi arahan daripada pihak doktor sama ada kita sebagai manusia ataupun binatang peliharaan kita. Ya, alhamdulillah. Jadi kita beralih kepada Puan Nur Hakimah ya. Kita telah pun mendengarkan tadi penjelasan daripada Dr. Zarif ya. Jadi bagaimana pula dari sektor Kementerian Pembangunan sebagai sektor alam sekitar? Jadi apakah peranan sektor ini dalam kemunculan ancaman rintangan terhadap anti mikrob ini? Okey, terima kasih. So, dari segi alam sekitar, ada beberapa faktor yang menyumbang kepada penyebaran kuman-kuman tahan antimikrob ini. So, kuman-kuman tahan antimikrob ini, ia boleh mencemari daripada tanah, udara dan juga air melalui pelbagai laluan termasuk melalui kumbahan, itu sewage. And then air sisa hospital, itu wastewater from hospital. Sisa pertanian, agricultural waste, amalan pertanian, pengairan atau loji rawatan air sisa, itu wastewater treatment plant. Dan seterusnya, ketani manusia juga boleh terdedah kepada kuman-kuman tahan antimikrob ini melalui pencemaran terhadap pertanian ataupun haiwan ternakan jika ia tidak dibersihkan atau dimasak dengan betul sebelum ianya dimakan. Selain itu, ketani sebagai manusia juga boleh terdedah kepada antimikrob ini melalui air yang digunakan untuk makan dan minum, dan juga untuk aktiviti harian jika rawatan bagi air ini tidak dilakukan dengan betul. Ianya sebagai contohlah, ianya boleh mendedahkan ketani kepada rintangan antimikrob ini. Baik, berbalik kepada Dr. Hajah Rosmonaliza. Setelah mendengar penjelasan itu, doktor, apakah dia rintangan terhadap antimikrobial dan juga peranan sektor haiwan dan pertanian dalam sektor alam sekitar dalam kemunculan ancaman rintangan terhadap antimikrobial ini? Dapatkah Dr. Hajah menerangkan mengapakah ianya penting untuk menangani masalah rintangan ini? Okey, terima kasih. Jadi kemunculan rintangan antimikrob ini berlaku di seluruh dunia sebenarnya. Di mana negara kita adalah tidak terkecuali. Rintangan antimikrob ini telah mengancam keberkesanan terhadap pencegahan dan rawatan jangkitan dan juga pengawalan jangkitan yang disebabkan oleh kuman-kuman tahan antimikrob ini. Rintangan antimikrob ini menyebabkan rawatan yang biasanya digunakan untuk merawat jangkitan-jangkitan ini tidak lagi berkesan. Jadi jangkitan disebabkan oleh kuman tahan antimikrob ini susah ataupun mustahil untuk dirawat sebab tidak ada lagi, you know, rawatan yang tinggal yang berkesan. Dan tidak lagi banyak pilihan bagi rawatan jangkitan ini yang berkesan. Jika pun ada rawatan yang berkesan kiranya yang tinggal yang sensitif, ianya mempunyai banyak kesan sampingan. Jadi rawatan bagi jangkitan kuman tahan antimikrob ini menjadi lebih seterusnya merumitkan lagi keadaan rawatan. Okay. Jadi apa yang membimbangkan adalah ancaman kemungkinan munculnya era di mana tidak lagi ada you know, rawatan yang berkesan bagi jangkitan-jangkitan berkenaan. Seperti era sebelum adanya kemunculan antibiotik. Di mana even jangkitan biasa pun you know akan mengancam you know nyawa. So mengancam kehidupan dan kesihatan manusia sejagatlah. Ya, alhamdulillah. Jadi sehubungan dengan apa yang telah dikongsikan ni tadi Dr. Rajah. Dari sektor kesihatan manusia, human health, ya. Apakah kiranya mungkin langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengurangkan risiko rintangan antimikrob ini? Okey, terima kasih. Jadi setiap kita, each one of us, dan pihak-pihak yang berkepentingan semua mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam sama-sama menangani masalah peningkatan rintangan antimikrob ini. Jadi bagi sektor kesihatan manusia, human health, di antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh kita semua adalah pertama-tama cuba mengelakkan diri dari terkena jangkitan kuman. Bagaimana caranya mengelakkan terkena jangkitan termasuk memastikan diri sendiri dan ahli keluarga mengemaskinikan vaksinasi seperti vaksinasi influenza, vaccination, di mana ia adalah vaksinasi setiap tahunan.
kerap mencuci tangan dengan betul, you know, with our experience dengan COVID, you know, every one of us sudah, you know, memang familiar with hand hygiene dan pembersihan alam persekitaran kita ni. Mengamalkan penyediaan makanan yang bersih, mengambil menggunakan air yang bersih dan memastikanlah persekitaran kita sentiasa dalam keadaan yang bersih. Tetapi sekiranya kurang sihat juga, elakkan dari menjangkiti orang lain. You know, keep our distance. Again, we learn dari COVID-19. Menjauhkan diri dari orang lain. Dapatkan rehat yang secukupnya. Amalkan etika batuk dan bersin. Again, very familiar with COVID. Gunakan sungkup muka jika perlu keluar. Cuci tangan dengan kerap. Jika tahap kesihatan terasa semakin teruk, dapatkan nasihat doktor untuk pemeriksaan. Dan sebelum menggunakan antibiotik. Jangan meminta rawatan antibiotik jika doktor menyarankan ianya tidak perlu. Kiranya tidak memerlukan antibiotik dan kadang-kadang pesakit boleh minta doktor. So jangan begitu. Sebabnya ia berdasarkan dengan pemeriksaan para pakar. Jika rawatan jangkitan diperlukan, kiranya, maka orang ramai adalah disarankan untuk sentiasa mengikut arahan doktor dalam pengambilannya seperti yang telah disentuh tadi, seperti you know, yang tertera pada paket ubat berkenaan, termasuk waktu, dos dan tempoh pengambilan rawatan tersebut. Jangan berkongsi rawatan dengan orang lain dan jangan gunakan sisa-sisa ubat-ubatan yang lepas atau sisa ubatan orang lain. Jika bis kita diarahkan untuk menghentikan pengambilan ubat pembunuh kuman, bis kita adalah disarankan untuk mengembalikan sisa ubat-ubatan bis kita ke farmasi yang berhampiran bagi tujuan penghapusan yang sesuai appropriate disposal. Okay? Bagi para profesional kesihatan pula, khususnya para doktor as the prescribers of antimicrobial ini, langkah-langkah yang bersesuaian dalam menangani masalah peningkatan rintang antimikrob ini termasuk memastikan menilai para pesakit dengan teliti bagi memastikan pemberian rawatan yang tepat kepada pesakit. Sebagai contoh, tidak memberikan antibiotik bagi seperti yang telah disentuh tadi bagi merawat jangkitan kuman virus. Jika rawatan diperlukan, pastikan sampel untuk culture diambil sebelum rawatan antimikrob diberikan. Tetapi jangan pula sampai menangguh memulakan rawatan, especially bagi pesakit yang parah, critical patients. Jika antimikrob berspektrum luas dimulakan, adalah disarankan bagi para doktor untuk menyemak keputusan culture sample bagi menilai sama ada rawatan yang berspektrum lebih tepat dapat digunakan. Tentukan apakah jenis jangkitan yang perlu dirawat bagi menentukan tempoh rawatan yang diperlukan dan pastikan penggunaan dos rawatan yang betul. Tidak juga lupa para profesional kesihatan, healthcare workers, untuk sentiasa mengamalkan dan mematuhi langkah-langkah pencegahan dan pengawalan jangkitan kuman, infection prevention and control practices, sewaktu memberikan rawatan dan penjagaan pesakit termasuk amalan penyucian tangan pada waktu dan cara yang betul. Betul, begitulah ya. Kita ini telah diberi teguran ataupun nasihat semasa COVID-19 berkenaan. Jadi praktikkannya ya. Baik, untuk seterusnya kita beralih kepada Dr. Wangful Sharif. Apa yang telah diterangkan tadi adalah langkah-langkah yang perlu diambil bagi sama-sama menangani ancaman rintangan antimikrobial ini di sektor kesihatan manusia. Bagaimana pula dengan ternakan ataupun sektor ternakan dan pertanian? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk dari segi kesehatan haiwan atau ternakan lebih spesifik, kurang lebih sama dengan Dr. Mona tadi yang sudah disampaikan. Tapi kalau dari kesehatan haiwan sendiri, sebelumnya seperti itu yang saya sudah sampaikan tadi ada dua bagian, yaitu haiwan kesehatan haiwan kesayangan dan juga kesehatan haiwan dari ternakan. Yes. Nah, jadi kalau dari segi kesehatan haiwan kesayangan, yang perlu kita pahami itu adalah namanya responsible pet ownership namanya. Nah, responsible pet ownership ini di mana perlulah kita menjaga pengurusannya, jaga pemberian, mesti dijaga cara tempat tidurnya ke setiap hari-harinya macam mana, bagi makannya okay. Terus pemberian juga pencegahan supaya sakit seperti vitamin, suplemen dan juga jangan lupa vaksinasi. Nah, itu untuk mencegah penggunaan antimikrob juga, supaya anda sakit, tidak apa-apa dipakai. So, jadi kalau ada bagian ternakan juga yang perlu kita pahami adalah namanya good animal husbandry practices. Dan di dalam good animal husbandry practices ini, kalau di ladang perlu penternak itu bekerjasama kuat dengan doktor haiwan supaya setiap dengan peternak dan juga itu supaya dapat diberikan
information yang benar dan juga persepsi yang benar, sehingga ketika kalau semua preskripsinya itu tidak benar atau apa, jadi tidak atau lain salah. So jadi kita mesti memastikan kalau pengobatannya itu untuk bukan hanya untuk pencegahan, tetapi anda benar-benar untuk rawatan. Nah itu yang mesti dipastikan, diklirkan di antara dokter haiwan sama peternak di ladang. Ya, alhamdulillah. Ya. Sebenarnya ingin lagi banyak kami tanyakan ni, tapi entah mengapa masa itu mencemburui kita. kita terus saja bertanyakan ya, kepada Puan Nur Hakimah mungkin secara ringkasnya sahaja. Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dan Jabatan Kerja Raya, khususnya Jabatan Perkhidmatan Air dan juga Jabatan Saliran dan Pemutungan, memainkan peranan penting juga dalam menangani ancaman rintangan terhadap antimikroba ini. So bagi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi berperanan untuk memastikan sisa-sisa buangan yang dihantar ke tapak pembuangan Sungai Paku adalah diuruskan dengan sebaiknya. Termasuk memastikan air sampah atau leachate itu yang berpotensi untuk menyebarkan AMR itu dirawat atau dibendung dengan sewajarnya sebelum ia dilepaskan ke persekitaran. Antara langkah-langkah yang dilaksanakan bagi mengurangkan risiko AMR di tapak pelupusan itu ialah satu, dengan melapis sel-sel tapak pelupusan dengan lapisan HDPE geomembran agar air larut resap atau leachate ini yang terhasil daripada sampah-sampah yang dibuang tidak akan mencemarkan tanah dan persekitaran. Yang kedua ialah membuat penutupan harian sisa buangan dengan tanah bagi mengurangkan penyebaran AMR ini ke binatang-binatang seperti anjing dan juga burung. Dan yang terakhir, memastikan air larut atau leachate ini dialirkan ke loji rawatan untuk dirawat sewajarnya sebelum ia dilepaskan ke persekitaran. Okay, bagi Jabatan Saliran dan Pembetungan, ia berperanan dalam mengurangkan penyebaran AMR yang boleh mencemari sungai melalui penyediaan sistem pembetungan berpusat di kawasan bandar dan pinggir bandar melalui pusat rawatan air najis kumbahan yang berkesan. Jabatan tersebut juga melaksanakan pemantauan dan persampelan air secara rutin di sungai-sungai bagi memantau kehadiran bakteria ini. Yang terakhir, Jabatan Perkhidmatan Air adalah bertanggungjawab dalam memastikan proses rawatan air dan juga kualiti air minum ini berkesan dan selamat bagi kegunaan orang ramai. Jabatan juga melaksanakan program pemantauan kualiti air secara rutin dan juga bagi mengesan mikroorganisme ini. Air mentah itu juga diproses melalui proses chlorination dan memastikan bakteria ini tidak membiak dan mencemarkan air minum. Ya, alhamdulillah. Jadi, Papa kita ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita ini. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Ya.